kita selaku hamba Allah lupa tentang yang namanya kematian. Terkadang kita ingat dengan kematian, namun kita semua lupa atas apa yang akan kita bawa di saat kita semua masuk ke alam kubur. Nah, pendengar sekalian, di saat kita masuk ke alam kubur kelaknya, apa yang akan kita bawa? Apakah harta? Apakah amalan yang akan kita bawa kelaknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an mengabadikan tentang manusia. Di saat manusia masuk kelaknya di alam kubur, mereka semua akan mengadu kepada Tuhan. Apa kata mayat di dalam kubur? Ya Allah, ya Rabbi, absarna, mata kami telah melihat azab-Mu ya Allah. Fasami'na, dan telinga kami telah mendengar percikan pedihnya api neraka. Farji'na na'mal salihah, ya Allah, hidupkan kami kembali di atas permukaan bumi ini agar kami beramal dengan amalan yang saleh. Tetapi pendengar sekalian, lantar ji'al ayyamul ladhi madat, hari yang telah berlalu, tak dapat kita pulang kembali. Nah, ini yang patut kita pikir. Amalan apakah kelak yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di kali yang lain, mayat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata mayat di alam kubur? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, hidupkan kami kembali sedetik saja, sesaat saja di atas permukaan bumi ini. Fa asadqa, maka kami akan bersedekah. Mayat saja yang hidup di alam kubur pengen untuk bersedekah, mengapa kita yang masih hidup di atas permukaan bumi ini lupa dengan yang namanya sedekah? Kita hamba sekarang sering berpikir, di saat kita masuk ke alam kubur kelaknya, kita tak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Seorang orang tua punya anak, yakinkanlah anak itu sendiri kelaknya harus dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya sendiri. Perlu kita yakin dan perlu kita garis bawahi yang bahwa di saat kita kelaknya meninggal, di saat kita kelaknya menjadi seorang mayat, di saat kita tengah terbujur di hadapan manusia, itulah masanya kita datang dengan yang namanya penyesalan. Pertama sekali, datangnya penyesalan untuk anak kita sendiri. Pernahkah anak kita kita bimbing di jalan yang diridhai oleh Allah? Seorang hamba di saat kelaknya menjadi seorang mayat, mereka akan menjerit di tegak tempat semuanya. Dia memanggil anaknya. Pertama sekali, mayat akan menjerit di saat mayatnya dimandikan. Apa kata si mayat? Wahai anakku, sudi kiranya engkau memandikan aku yang terakhir kalinya. Tetapi hadirin sekalian, apa gunanya anak di saat anak ini tak mengerti bagaimana tata cara memandikan seorang mayat? Pada kali yang lain, si mayat menjerit kembali meminta kepada anaknya. Apa yang dikatakan oleh mayat? Wahai anakku, sudi kiranya engkau untuk mengimami aku yang terakhir kalinya. Tetapi hadirin sekalian, pada saat anak ini tidak pernah kita ajarkan agama, tentunya anak ini tak mengerti bagaimanakah cara mensolatnya seorang orang tua. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa dengan yang namanya kematian. Seakan-akan setelah kita mati kelaknya, kita tidak akan mempertanggungjawabkan semuanya. Seakan-akan kita semua lupa dengan pedihnya neraka. Padahal pada masa zaman di masa Rasulullah, seorang pemuda membuktikan bahwa neraka begitu pedihnya. Di dalam kisah tersebut, seorang pemuda bermimpi di masa Rasulullah bahwa orang tuanya, ibunya berada dalam neraka dan ayahnya berada dalam surga. Kemudian si pemuda ini pergi kepada ibunya lalu menanyakan satu hal. Apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Wahai ibuku, mengapa engkau masuk dalam neraka sedangkan ayah berada dalam surga? Apa yang dikatakan oleh ibu? Saya masuk neraka karena
saya tak pernah mendengarkan perintah Allah. Saya tak pernah mendengarkan perintah ayahanda engkau, sehingga masuklah saya ke dalam neraka. Kemudian si pemuda ini pergi menemui ayahnya berada dalam surga. Wahai ayahandaku, mengapa engkau berada dalam surga sedangkan ibu berada dalam neraka? Apa kata si ayah? Wahai anakku, aku masuk dalam surga. Aku masuk dalam surga Allah karena aku selalu beribadah kepada Allah. Selalu aku taati perintah Allah sehingga Allah memasukkan aku ke dalam surganya. Sehingga dalam seketika itu pula pemuda itu terjaga dari tidurnya. Nah hadirin sekalian, di saat pemuda itu terjaga, apa yang terjadi? Rupanya tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tangan si pemuda tersebut busuk akibat bermimpinya dengan neraka. Yang patut kita garis bawahi yang bahwa si pemuda ini cuma mimpi yang namanya neraka, tetapi akibatnya brutal dan fatal.